Okay, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تسambung pengajian hadis sahih muslim kita dalam kitab at-taharah kitab at-taharah kita masih lagi dalam hadis atau kita telah membaca hadis yang 333. Hari ini kita akan masuk hadis 334. Kesimpulan daripada hadis 333 bahawa fadilat wuduk yang kita sebut sebelum ni iaitu man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma yarka' raka'ataini lam yuhaddith fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Bahawa kata Nabi SAW, siapa yang mengambil wuduk seperti wudukku ini, kemudian dia salat dua rakaat, dia tidak berkata-kata pada dirinya dalam dua rakaat tersebut, dihapuskan dosa-dosa yang lalu. Hadis tersebut menunjukkan bahawa fadilat itu, pengampunan dosa itu hanya dapat lepas salat dua rakaat. Dan salat dua rakaat tersebut seumpama seolah-olah menunjukkan bahawa itu adalah salat sunat. Itu hadis 332 atau sebelum tu. Adapun hadis 333, dia menunjukkan bahawa yang termasuk juga pengampunan dosa itu bukan hanya solat sunat, dia juga solat wajib. Berdasarkan hadis Nabi, dalam hadis disebut man tawadda'a, kata la yatawadda'u rajul la yatawadda'u rajulun, ialah seorang itu berwuduk muslimun fayuhsinu wudu, kemudian dia memperelokkan wuduknya, fayusalli salatan, dan riwayat lain pula fayusalli salatal maktubah, dia mendirikan salat al maktubah. Salat apa? Salat al maktubah, salat fardu. Dia akan dihapuskan dosa-dosa ni yang lalu. Menunjukkan bahawa salat fardu juga termasuk dalam fadilat ini. Jadi kalau kita katakanlah pagi-pagi kita sembahyang subuh, kita ambil wuduk dan kita terus sembahyang subuh dua rakaat, kita terlewatlah sembahyang qabliyah contohnya, dapat tak pengampunan dosa-dosa yang lalu? Dapat. Dengan syaratnya apa? Fayuhsinul wudu. Maksud fayuhsinul wudu, dia memperelokkan wudu. Dia kata para ulama kita sebut, seperti kata para masyayikh kita, disebut oleh fayuhsinul wudu, maksudnya menjaga fardunya, rukunnya, syarat-syaratnya, sunat-sunatnya, menjauhi makruhatnya, makruh-makruhnya, dan khusyuknya ketika ambil wudu tersebut. Maka termasuklah kita dalam kategori ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Solat asar, betul. Solat asar lah, solat fardu lah. Kan kes ni Uthman bin Affan kan dekat luar masjid. Lepas tu ada orang datang kata, wahai Uthman, waktu azan dah masuk. Dia pun waktu asar dah masuk. Dia pun dia kata, kalau lah bukan kerana, ingat tak dia kata apa? Laula ayatun fi kitabillah ma hadathukumuh. Kalau bukan kerana satu ayat dalam Quran, maka aku takkan sampaikan kau hadis ni. Apa hadis tersebut? Apa ayat tersebut? Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang yang merahsiakan apa yang kami telah turunkan kepada mereka, setelah kami jelaskan kepada mereka, maka mereka mendapat laknat Allah, malaikat dan sekalian makhluk. Maksud sebab itulah disampaikan juga hadis ni.
Yang kita telah jelaskan, sebab apa dia tak nak sampaikan? Sebab dia tak nak orang nanti tinggalkan amal. Kerana dia tahu sebab fadilat dia sangat besar bagi orang ambil wuduk ni. Lalu dia sampaikan juga. Dan kemudian dia terus solat asar. Dia tak kata solat qabliyah asar. Kemudian dia solat jemaah asar. Dikuatkan lagi dengan yang riwayat bawah tu. Kita tak baca sebenarnya, tak baca habis. Hadis 333 tu. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, iaitu Muhammad bin Alaq. Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Abu Khaythamah. Dan juga Quraib, kedua dia menceritakan, telah menceritakan kepada kami Waqi', iaitu Waqi' al-Jarrah. Dan orang yang telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar. Telah menceritakan kepada kami Abu, kepada kami Sufyan, iaitu Sufyan al-Thawri. Ini semuanya daripada Hisham, Hisham bin Urwah, dengan sanad ini. Dan dalam hadis tersebut Abu Samah lalu dia memperbagus wuduknya, kemudian salat fardu. Kemudian salat fardu. Jelas bahawa ketika kes itu Uthman bin Affan, dia salat, salat fardu sebenarnya, bukan salat, bukan salat sunat. Okey, itu fadilat yang ini. Dan kita akan tengok pula lepas-lepas ini fadilatnya pula ada pada ambil wuduk sahaja. Okey, sekejap lagi kita akan tengok, bukan hanya pada wuduk dan salat. Okey, tapi kita masih lagi dalam bab wuduk dan salat, masih lagi dalam bab fadilah, fadail al-wuduk. Kita masih lagi dalam bab faslu fadlul wuduk was-salati aqibah, was-salati aqibah, kelebihan wuduk dan salat selepasnya. Hadis 334. Qala al-imam Muslim rahimahullah, Muslim bin Hajjaj al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, haddathana Zuhair bin Harb qala haddathana Ya'qub bin Ibrahim qala haddathana Abi Salih an Salih annahu qala qala Ibn Shihab. Okay, kita tengok dia punya Arab dia. Qala hadathana Zuhair bin Harb qala hadathana Ya'qub bin Ibrahim qala hadathana Abi an Salih qala Ibn Shihab. Okay, sebelum qala Ibn Shihab tu, kata para ulama hadis, kita kena tambah annahu qala Ibn Shihab. Daripada Abu Salih, bahawa Abu Salih telah berkata, bahawa Ibn Shihab telah berkata annahu qal, tambah annahu qala, qala Ibn Shihab, annahu qala, qala Ibn Shihab. Ini kata, faham tak? Ini disebut oleh Syekh Adam Atiyubi, ulama hadis di Mekah. Dia kata ada benda dalam sanad yang alhamdulillah tak ditulis, tak ditulis tapi dibaca. Jadi Syekh kata banyak orang salah baca sanad hadis. Bila ada an Salih, daripada Salih, telah berkata Ibn Shihab, daripada Salih telah berkata Ibn Shihab. Apa tu? Daripada Salih, bahawa beliau telah berkata Ibn Shihab telah berkata. Ha, itu cara yang betul. Tapi tak ditulis dalam sanad. Tapi tak ditulis dalam sanad. Ma yuk ma la yuktab walakin yuntaq. Apa yang tak ditulis tapi disebutkan. Macam mana baca dia? Sekali lagi. Qala haddathana Zuhair. Jazakallahu khairan. Qala haddathana Zuhair bin Harb qala haddathana Ya'qub bin Ibrahim qala haddathana Abi an Salih. Lepas tu annahu qala Ibn Shihab. Tu cara nak sebut. Cara nak sebut. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb. Afwan, sama lagi. Walakin Urwatu yuhadithu an Humran annahu qala falamma tawadda'a Uthman qala wallahi la uhaddithannakum hadithan wallahi laula ayatun fi kitabillah ma haddathtukumuh inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yatawadda'u rajulun fayuhsinu wudu'ahu thumma yusalli as-salata إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخرها. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb Abu Khaythamah As-Saghir. Telah
dia punya kunyahnya Abu Khaisamah, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'id. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'id. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'id. Naam. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'id. Naam. Telah menceritakan kepada kami Abi, iaitu Ibrahim bin Sa'id, daripada Salih, iaitu Salih bin Kaisan. Salih bin Kaisan, ma'ruf Salih bin Kaisan. Okey. Dia kata Ibrahim bin apa tu? Ya'qub bin Ibrahim. Ibrahim bin Sa'id ke Sa'ad dia sebut? Sa'id. Salah, Sa'ad. Betul kan? Bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf. Ha, mana cicit Abdul Rahman bin Auf ni? Sekali saya ulang eh. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf. Oh, Masya Allah. Cicit. Cicit Abdul Rahman bin Auf. Muhaddis Ahlul Hadis. Okay. Daripada Ibn Shihab, dari Salih bin Kaisan. Daripada Ibn Shihab, dari Salih bin Kaisan, daripada Ibn Shihab. Okay. Walakin Urwah yuhadithu an Humran. Nampak tak? Tetapi Urwah diriwayatkan daripada Humran. Daripada Humran, daripada Ibn Shihab. Tapi Urwah riwayatkan daripada Humran. Annahu qal, bahawa dia telah berkata, falamma tawadda'a Uthman, falamma tawadda'a Uthman, bila Uthman berwuduk, dia kata, wallahi la'uhadithannakum hadithan, demi Allah, aku akan menyampaikan kepada kamu satu hadis. Macam atas tadi kan, sama kan? Ha, okey. Lepas tu dia kata, tapi Urwah riwayatkan daripada Humran. Okey. Wallahi laula ayatun fi kitabillah, hampir sama juga, demi Allah, kalaulah bukan satu ayat dalam kitabullah, ma haddastukumuh, aku takkan sampaikan hadis ini kepada kamu. Sesungguhnya aku telah mendengar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yatawadda'u rajulun, tidaklah seorang lelaki berwuduk, fayuhsinu wudu'ahu, lalu dia memperelokkan wuduknya, thumma yusalli salah, kemudian dia mendirikan salat selepas tu, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha, melainkan Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya antara solat tersebut dan solat yang akan datang selepasnya. Maksudnya apa saya dosa antara kedua solat tu akan dihapuskan. Ini sama macam hadis apa dia? Al-hajju, al-hajju ilal hajj, al-umrah ilal umrah, wal-ramadhan ilal ramadhan, wassalawatul khamsi kafaratun ma bainahuma idha jtunibatil kabair. Kata Nabi SAW, al-umrah al-haji ilal haji, haji kepada haji, umrah ke umrah, ramadhan ke ramadhan, dengan riwayat wal-jum'ah ilal jum'ah, dengan riwayat kata jum'ah ke jum'ah, wassalawatul khamsi, dan salawat lima waktu, kafaratun lima bainahuma, menghapuskan apa antara keduanya, tapi dengan syarat apa dia? Idza jtuni batil kabair, bila dosa besar tu dijauhi. Maksudnya dosa besar tu dia kena taubat. Dosa besar tu dia kena taubat. Jadi sama macam hadis tu.
Qala Urwah. Urwah berkata, apakah ayat tersebut? Dalam riwayat sebelum ni, dia sebut tak ayat apa? Tak sebut. Ini kita kata kelebihan Sahih Muslim. Maksudnya, setengah masyayikh, dia suka diutamakan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Setengah-setengah tempat. Macam di Darul Hadith, di Ma'bar. Dia lebih Sahih Muslim tu, Syekh Muhammad Abdullah Al-Imam, dia lebih memberi perhatian dalam syarah Sahih Muslim. Sebab syarah Sahih Muslim ni, ni kelebihannya. Satu, dia ada bawa cerita sebelum tu. Kalau Sahih Bukhari tak bawa cerita sebelum ni, bawa Uthman masa tu dekat, keluar dekat tepi masjid, tiba-tiba ada orang lelaki datang, ingatkan dia tentang dah masuk waktu asar. Cerita-cerita ni dalam Sahih Bukhari tak ada. Sebab Imam Bukhari, style dia, dia ringkaskan hadis tu. Imam Bukhari dia ringkaskan hadis, dia ambil part yang mana perlu je untuk bawa dalil. Okay? Adapun Sahih Muslim ni, kelebihan ni dia bawa cerita sebalik-sebalik ni. Macam Sahih Muslim juga kan, kita baca hadis berkenaan dengan rukun iman, Islam dan ihsan, hadis hadis Al-Jibril. Kita tahu cerita rupanya ada seorang lelaki datang tanya soalan daripada Iraq, dia bertanya berkenaan dengan ada orang menolak qada dan qadar apa sekian. Tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada. Jadi kelebihan Sahih Muslim, dia bawa cerita tu dengan detail. Dia bawa cerita tu dengan dengan detail. La yatawadda'u rajulun mufayisun wudhu'ahu thumma yusalli shalah. Apa ayat tersebut? Berkata Urwah, Urwah bin Zubair. Dia kata ayat tu ialah ayat dalam surah Al-Baqarah tu kan. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Dan sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan kepada mereka berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkan kepadanya, kepada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya, yang dapat melaknatinya. Okey, tengok dia punya lataif sanad, lataif sanad. Okey, lataif sanad hadis ni, apa dia lataif dia? Pertama, ada 8 orang dalam sanad ni. Pertama, ada 8 orang dalam sanad ni. Ini sanad yang panjang jugalah. Yang kedua, kelebihan sanad hadis ni adalah padanya ada riwayat 4 orang tabi'in. Tabi'in, riwayatkan daripada tabi'in, daripada tabi'in, daripada tabi'in. Siapakah 4 orang tabi'in tersebut? Salih bin Kaisan, Ibnu Shihab, Ibnu Shihab Az-Zuhri, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, Urwah, itu Urwah bin Az-Zubair, dan seterusnya siapa? Humran Maula Uthman. Jadi apa kelebihan sanad ni? Ada 4 orang tabi'in daripada tabi'in. Itu jadi panjang tu. Kan? Yang 8 tu 4 orang tabi'in. Kalau dia boleh potong satu, dia jadi 4 orang. Atau 4 orang saja, atau 5 orang saja. Okey? Dia potong jadi 4. Yang menarik pula, yang keempat-empat tabi'in tadi tu semuanya madaniyun. Semuanya daripada Madinah. Semuanya daripada Madinah. Maksudnya pernah duduk Madinah atau pernah belajar di Madinah. Dan para ulama sebut satu perawi itu dia dapat gelaran madani ke makki ke apabila dah belajar, duduk 4 tahun paling kurang. Duduk paling kurang 4 tahun. Sekadar 2 bulan duduk Madinah tak payah tak al-madani lah. Okey. Pernah singgah sejak pergi kursus 2 minggu tak payahlah pakai al-madani. Okey, buat malu aje. Okey. Apa dia? Al-Yamani. Duduk 6 bulan Al-Yamani. Sebab apa nak dapat nisbah tu? Okey. Segamuti saya okeylah. 30 tahun, 38 tahun duduk Segamut. Segamuti ni. Tayyib. Sini ada juga, ada lataif juga, menarik juga. Menarik dalam sanad ni. Apa dia? Iaitu riwayat akabir an asagir. Riwayat ulama yang lebih kibar, yang lebih tua daripada ulama yang lebih muda. Dalam ilmu hadis dipanggil apa? Riwayatul akabir anil asagir. Akabir jamak kabir. Asagir jamak sagir. Jadi riwayat apa dia? Ulama yang besar daripada ulama yang lebih muda daripadanya. Junior. Yang senior riwayatkan daripada yang junior. Yang biasanya dalam hadis ni
junior riwayat dari senior, daripada atas. Kita riwayatkan daripada guru kita. Ini riwayat guru daripada anak murid dia, atau atuk daripada cucu dia, bapa daripada anaknya. Ini dipanggil apa? Riwayatul akabir anil asagir. Siapa dia? Iaitu riwayatnya Salih bin Kaisan daripada Az-Zuhri. Ha, sebab Salih bin Kaisan lagi tua daripada Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Ini Syekh Az-Zuhri. Dia meninggal tahun 130 Hijriah. Ha, Salih bin Kaisan dengan 130 Hijriah. Naam. Dalam setengah riwayat lain pula daripada Humran, dia detailkan lagi hadis tadi. Dalam satu hadis lain daripada riwayat Humran daripada Atha' bin Yazid. Tadi Ibn Shihab daripada siapa? Ibn Shihab daripada Urwah daripada Humran, kan? Ada satu lagi hadis daripada Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim, kan? Daripada Ibn Shihab, tapi daripada Atha' bin Yazid. Ada tambahan lagi daripada Atha' bin Yazid daripada Humran. Tadi Ibn Shihab daripada Urwah bin Zubair. Satu lagi riwayat Ibn Shihab daripada Atha' bin Yazid. Dekat sini dia detailkan lagi hadis. Dia kata bila Uthman nak ambil wuduk tu, pertama sekali dia minta bekas da'a bi'ina, bekas air. Dalil bahawa apa? Kita boleh minta orang bawakan air. Fa'afraga ala kafaihi thalatha mirar. Maka dia tuang atas tangan ni tiga kali. Satu, dua, tiga. Okey. Faghasalahuma. Kemudian dia basuh. Thumma adkhala yaminahu fil ina. Kemudian dia masukkan tangan kanan ni dalam air. Dia masuk tangan kanan dia. Thumma madmada. Madmada, dia berkumur. Wastanshaqa, kemudian dia pun masuk air dalam hidung. Setengah riwayat lain pula wastansara, kemudian dia pun hembus. Thumma ghasala wajhihi thalathan, kemudian dia basuh muka dia tiga kali. Wa yadayhi ila mirfaqaini thalatha mirar, dan tangannya sampai ke sikunya tiga kali. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian dia sapu kepala sekali. Dia tak sebut tiga kali. Thumma ghasala rijlaihi thalatha mirari ila ka'bain, dan dia basuh kaki dia tiga kali sampai ke buku lali. Thumma qala, kemudian Nabi telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, man tawadda nahwa wudu'i hadha, siapa berwuduk seperti wudukku ini. Thumma salla rak'atain, kemudian dia salat dua rakaat. La yuhadithu fihima nafsah, dan dia telah tidak berkata-kata dalam dirinya, tak bercakap. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dia hapuskanlah dosa antara keduanya. Maksudnya hadis yang ni lagi detail. Riwayat siapa tadi? Atha' bin Yazid. Atha' bin Yazid. Dah jelas tak hadis ni? Soalan tak? Maksudnya khusyuk. Maksudnya tak berkata-kata dalam diri ni. Ini khusyuk. Ha? Ha, bukan tak boleh berkata-kata. Kita sebut sebelum ni. Ya? Dalam terjemahan buku ni salah, kan? Lepas berwuduk tu, dia tidak berkata antara keduanya. Maksudnya tak berkata-kata antara wuduk dengan solat, dia kata. Salah tu. Ha? Salah. Kalau macam tu, kalau dia jadi muazzin, tak boleh dia. Macam nak iqamah, berkata-kata. Dia nak baca doa, dia nak bercakap ke orang, dia nak kata istau, kan? Sawu sufakum, berkata-kata tak boleh. Ha, mana boleh, senyap. Sawu senyap. Nanti kan tak ghufira lahu man taqaddama min dhanbih. Tak. Jadi salah terjemahan tu. Kesalahan yang fatal, yang buruk. Yang sepatutnya tidak berkata-kata, maksudnya tidak bercakap dalam dirinya, iaitu dia khusyuk dalam solatnya. Kalau kita kadang-kadang ada masbuk atau beberapa kondisi, kita selepas solat kita lupa membaca dzikir selepas solat, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana keadaan solat kita?
terlupa baca zikir lepas solat. Memang fi syai, ini sunat. Sunat. Tak ada ulama yang wajibkan. Bahkan ijma' kata dia sunat. Nah, solatnya sah. Nabi tak kata pun wajib, tak termasuk arkan. Dan ada hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Sinan bin Malik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam kita baca Riyadhus Salihin. Ada tu hadis yang Nabi SAW, bukan hadis Sirwah bin Rafi', bukan hadis Abu Sa'id. Hadis Sirwah bin Rafi'. Satu hadis riwayat Bukhari daripada Sirwah bin Rafi', seorang sahabat Nabi bin Sirwah bin Rafi'. Dia kata apa? Satu hari Nabi SAW salat asar. Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra. Satu hari Nabi SAW salat asar bersama kami. Lepas salam Nabi terus bangun. Nabi terus balik. Ha, dia teringatkan emasnya. Dalil sahabat-sahabat semua pulang kabut. Dalil bahawa Nabi ada kena, rupanya Nabi dia teringat ada orang bagi emas untuk dibahagi-bahagikan pada orang. Duit sedekah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Jadi Nabi tak nak simpan. Sebab Nabi takut termakan. Dari bahawa bila duit orang bagi untuk kita sedekahkan, jangan simpan lama-lama. Takut terlupa. Dan termasuk dalam paket kita sendiri. Yang itu bahaya tu. Cepat bagi. Cepat-cepat bagi. Setengah orang dia suka simpan lama-lama. Nak roll dulu ke Wallahu ta'ala alam. Besar. Eh? Macam tu. Jadi nak roll setahun, disimpan kan. Lepas setahun, tak boleh tu. Okey, zakat tu utamanya. Zakat tahun ni bagi, kena bagi tahun ni, kena bagi habis. Okey. Dekat sini lah sebagai orang kata, tengoklah itulah ustaz-ustaz zaman sekarang ni, dia tak reti. Tak reti management kewangan kata. Ada ke dapat semua terus bagi. Dah orang tu bagi, tu bagi semua orang zaman tahun-tahun tu juga. Kita buka, kata, ustaz nak ustaz RM1,000 untuk bagi makan orang miskin. Saya tak boleh simpan 10 tahun. Kena bagi. Dan ustaz tu ustaz nak RM10,000 ni untuk markas ustaz. Itu lain cerita. Tengok RM10,000 untuk kasih makan. Kena bagi makan. Kalau kata RM10,000 untuk Ramadan, buka puasa. Ramadan tu kena habis RM10,000 tu. Tak boleh simpan lagi Ramadan tahun depan. Tak boleh. Kalau nak tangguh, kena cakap kat orang yang sedekah tu. Boleh tak saya buat ni untuk yang lain juga? Naam, tayyib. Baru boleh. Kalau tidak, dia berdosa. Dia dalam bab wakalah tu mesti buat seperti apa yang telah diwakilkan padanya. Ini dari tajuk. Okey. Tapi ala kulli hal, seperti yang kita sebutkan tadi, tak ada yang wajibkan zikir lepas ba'da as-salah. Dia sunat. Adapun hadis man laysa lahu wirdun fahuwa qirdun. Ini ustaz saya bagi tahu dah hadis ni. Minta maaf ustaz saya. Dah wafat dah. Dia ajar saya Quran Sunnah dulu masa sekolah dulu. Tapi mungkin dia dapat hadis ni, dia tak perhatikan. Dia kata siapa yang tidak wirid selepas solat maka dia adalah kera. Qirdun qird. Man laysa lahu wirdun ba'da as-salah fa huwa qirdun. Bersabda Nabi SAW. Sangat hadis ini tak sahih langsung, bahkan palsu. Bahkan tak ada asal usul hadis ini. Bukan kata dhaif, tak ada asal usul pun. Dia kata barang siapa yang tidak ada wirid selepas solatnya maka dia adalah kera wa qirdun. Itu tak sahih. Tak sahih. Dan tidak juga caranya salaf lepas solat terus bangun juga, bukan? Ha, gaya orang sunnah ni dia tak nak buat bid'ah, tu dia terus bangun je. Juga tak sunnah. Dalilnya bila Nabi SAW bangun terus lepas solat, sahabat-sahabat terpinga-pinga. Pelik. Tengok perbuatan Nabi SAW. So, Nabi tak pernah tak zikir. Kan ya Mu'adh inni uhibbuk fala tala ba'da as-salah. Kan? Ha? Ya Mu'adh, aku cerita dengan kau ya Mu'adh fillah. Oleh itu janganlah kamu tinggalkan lepas salat. Allahumma inni ala zikrika syukrika wa hasan ibadatika ila akhirih. Ini zikir-zikir yang kita sebutkan yang dalam kitab-kitab yang telah disebutkan sebelum ni. Jadi pelik. Sebab tu kata para masyayikh kita, jangan bangun terus. Sebab tu yang orang, antara fitnah yang berlaku dekat masjid-masjid kita, orang sunnah terus bangun. Zikir sampai satu masa, lepas kita bangun. Tak ada masalah. Tayyib. Hadis seterusnya. قال الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد بن حميد حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن حجاج بن شاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ما شاء الله حدثنا أبي
haddathani abi an abihi qala kuntu inda Uthman fada'a bi tahur faqala sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma min amri'in muslimin tahdhuruhu salatun maktubah فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله الله أكبر الله أكبر. رواية كان telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid Abu Muhammad Al-Kissi Abd bin Humaid meninggal tahun 249 Hijriah 249 Hijriah. Qala hadathana qala wa Hajjaj bin Sya'ir. Hajjaj bin Sya'ir. Okey, nama dia ni, okey dengar ya. Ini menarik Hajjaj bin Sya'ir ni. Hajjaj bin Sya'ir ni nama sebenarnya bapa dia bukan Sya'ir. Nama bapa dia. Dengar ni, nama dia. Nama dia Hajjaj bin Yusuf bin Hajjaj Al-Thaqafi. Nama dia apa? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi dengar betul-betul. Tapi dia bukan anak Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Bukan nama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang zalim tu. Faham eh? Dia bukan. Ha? Namanya sama, bapa sama, atuk pun sama, oneng pun sama. Ha? Oneng ke? Lepas atuk apa? Oh, oneng bawah eh? Moyang. Moyang. Oneng bawah eh? Moyang. Tak ingat. Nama-nama dia Hajjaj bin Yusuf. Bin Hajjaj Al-Thaqafi. Sama, sepi-sepi. Tak jatuh sikit pun. Disebabkan nama dia tu sama dengan sepi-sepi. Nama atuk dia. Maka dia pakai Hajjaj bin Sya'ir. Supaya orang tak silap faham. Dia pun Bani Sakif juga. Bani Al-Thaqafi juga. Al-Thaqafi. Al-Baghdadi. Allahu Akbar. Kan, kita semua tahu kan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu yang zalim. Yang bunuh Abdullah bin Zubair. Yang bunuh para sahabat. Yang bunuh Sa'id bin Jubair. Abdullah bin Zubair. Semua yang hebat-hebat, kibar-kibar semua dibunuh. Okay. Disebabkan nama itu menyebabkan fitnah. Dia bertukar Hajjaj bin Sya'ir. Hajjaj bin Asy-Sya'ir. Ha, okey. Bila nama sama, atuk sama, dia takut orang confuse dan menyebabkan fitnah kat atas diri dia. Ya, bayangkan kalau kita letak kan. Nama dia Ali bin Shimon Peres. Oh, lah. Ali. Oh, ha. Kan kata kau nama dia macam tu. Kan fitnah tu kat dia. Kan orang akan kutuk dia apa semua kan. Kan? Jadi dia pun tukar Hajjaj bin Asy-Sya'ir. Sebab so, bapak dia memang Asy-Sya'ir pun, penyair. Hajjaj bin Asy-Sya'ir. Hajjaj bin Asy-Sya'ir. Thiqatun Hafiz. Thiqah lagi Hafiz. Meninggal tahun 259 Hijriah. 259 Hijriah. Daripada Abdul Walid. Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik Al-Bahili Al-Basri. Lepas tu daripada apa? Ini menarik juga. Tadi kita jumpa cucu siapa? Abdul Rahman bin Auf. Kali ni daripada Ishaq bin Sa'id bin Amru bin Sa'id bin Al-As. Amru bin Sa'id Al-As. Al-Umawi Al-Sa'idi Al-Kufi. Nampak? Rawa an abihi Ikrimah wa Yahya. Rawa anhu Ibnu Uyainah. Dia akan daripadanya Ibnu Uyainah. Laisa bihi ba's. Kata Ibnu Hatim dia syekh. Wa huwa ahabbu ilayya min akhihi Khalid. Thiqah. Naam. Bapak dia Sa'id daripada bapaknya Sa'id bin Amru bin Sa'id bin Al-As bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah Abu Umayyah Abu Uthman Abu Unaisah Abu Anbasah Al-Umawi. Okey. Arsala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dia, maksudnya bapak dia Sa'id itu riwayatkan daripada Nabi secara mursal. Secara mursal. Dari bapak dia Amru bin Sa'id bin Al-As bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams
Abu Umayyah bertemu, bertemu dengan Abdul Syams. Abdul Syams ni siapa? Atuk Nabi sebelah mak kan. Wa huwa al-asghar wa Amru bin Sa'id bin Al-As al-Akbar sahabi. Wa huwa al-asghar. Dia ni sahabi saghir ya. Dia ni sahabi saghir wa Amru Sa'id bin Al-As wa Amru bin Sa'id. Amru bin Sa'id ni al-Akbar. Al-Akbar sahabi. Jadi al-asghar jadi al-Akbar sahabi. Okay, innahu ru'yah wa sahih annahu tabi'in tabaqah. Jadi atuk dia tabi'in. Okey. Rawah an-Nabi mursalan, diriwayatkan daripada Nabi secara mursal. Diriwayatkan secara Nabi secara mursal. Diriwayatkan daripada Nabi SAW secara mursal. Naam. Amru bin Sa'id al-As. Amru bin Sa'id al-As. Naam. Bapa dia Sa'id al-As. Sa'id al-As. Jadi bukan adik-beradik, bukan Amru al-As sahabat Nabi dah. Al-As tu al-As bin Wa'il, tu lain. Itu yang sahabat Nabi Amru al-As tu, itu al-As bin Wa'il. Itu al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Dia ni, ayah dia ni, Amru bin Sa'id al-As ni, dia ni pernah jadi wali di Madinah pada zaman Muawiyah dan juga pada zaman Yazid. Dan yang menariknya, dia ni pernah nak meminta khilafah, nak merebut jawatan khilafah. Lalu dia pernah menguasai Dimashq, Damsyik, kemudian telah dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwan. Selepas Abdul Malik bin Marwan bagi jaminan keamanan kat dia, khianat lah. Yang ini semua politik yang cerita zaman-zaman tu. Wa qala Zubair bin Bukar ummuhu ummul banin bintul hakam ukhtu Marwan. Masya Allah. Mak dia adalah adik-beradik kepada Marwan. Maksudnya Abdul Malik Marwan sepupu dia lah mak. Allahuakbar. Kana Ghazzan ibn Zubair, dia dulu telah memerangi Ibn Zubair. Allahu Akbar. Ya'ni fi ahli Yazid bin Muawiyah. Thumma qatalahu Abdul Malik. Abdul Malik telah bunuh. Wa qala al-Untubi, qala Abdul Malik bin Marwan ba'da an qatala Amr bin Sa'id, lepas dia bunuh Amr bin Sa'id ni, in kana Abu Umayyah la ahabbu ilayya min zahrul nawadir, lakinna Allah mastama'a fahlani fi shutawti qad illa akhraja ahaduma sahibah. Dia kata sebenarnya Abu Umayyah ni aku suka dia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak jadikan bagi dua, satu ekor kuda betina, dua ekor kuda jantan. Faham tak ayat dia? Maksudnya seekor kuda betina mana boleh dua ekor kuda jantan yang yang bersama dengan dia? Mesti kena lawan, seorang kena menang untuk dapat satu. Maksudnya tak boleh ada dua pemerintah. Jadi sebabkan dua-dua berebut, lalu aku terpaksa lawan dia. Masya Allah. Ini cerita politik zaman zaman tu. Sebab tu kalau kata, kalau kita kata politik zaman sekarang dahsyat, politik zaman dulu lagi dahsyat, bunuh-bunuh. Okay? Zaman Umayyah. Tapi itu cerita lain lah. Okay? Dibatkan oleh hadis ni. Jadi hadis ni daripada Amru bin Sa'id bin Al-As. Qala kuntu inda Uthman. Jadi dia tabi'in kan, dia tabi'in. Dia Al-Amru bin Sa'id Al-As ni, dia tabi'in. Qala kuntu inda Uthman, aku bersama dengan Uthman bin Affan. Fada'a bi tahurin, dia bawa dengan tahur. Maka dia minta tahur. Tahur tu apa? Air wudu. Faqala Uthman sami' salam yaqul, aku dengan Nabi SAW bersabda, kata Uthman, ma min ri'im muslim, tak ada seorang muslim pun, tahduruhu solah maktubah. Ini lagi jelas. Datang punya solat fardu. Fayuhsinu, lalu memperelokkan wudu'aha, wudu'nya. Wa khushu'aha, maksudnya ambil wudu' pun kena ada khushu'. Yang kita sebut banyak kali, khushu' ni maksudnya apa? Rasa takut dan tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Allah sebut dalam Quran, kenaan dengan hari akhirat kelak, orang kafir dalam neraka apa dia? Khashi'atan absaruhum. Orang munafik, khashi'atan absaruhum, tunduk pandangan mereka. Tarhaquhum zillah, terkena pada mereka kehinaan.
Jadi maksud khusyuk adalah rasa takut dan tunduk pada Allah Azza. Itu khusyuk. Sebab tu kata para ulama salaf, antara perkara yang pertama sekali yang Allah Ta'ala cabut daripada hati-hati umat Islam adalah al-khusyuk. Khusyuk apa ni? Bukan khusyuk dalam salat, khusyuk luar salat. Kau khusyuk dalam salat tau, khusyuk luar salat. Khusyuk luar salat macam mana? Macam ulama salaf, satu hari Ayub As-Sukhtiyani, satu hari Ayub As-Sukhtiyani terpadam lampu rumah dia, blackout sekejap je. Lepas tu dapat betulkan balik lampu, dah basah dah janggut dia pun semua. Dia kata, kenapa ni? Dia kata, Syekh, kata, aku teringat kalau aku dalam kubur nanti kegelapan. Nampak? Kita kalau terpadam, hantu, ha, gitu lah, kan? Kita hilang khusyuk. Betul tak? Ha, kita ni hilang khusyuk. Betul tak? Kalau Ustaz, masa kita wuduk kan, ada kawan datang bagi salam, boleh jawab tak kena jawab? Hasan, boleh jawab ke tak jawab? Jawapannya boleh. Walaupun afdal, wuduk dulu kena jawab. Khusyuk ni macam mana? Ha? Tak ada lagi. Adakah kalau jawab salam? Ah, kalau bercakap jangan sembang lah. Yuk, mana yuk? Mana? Ah, janganlah. Ha. Kalau lepas tu tak tu, kalau ulama sebut tak digalakkan bercakap ketika wuduk, walaupun tak batalkan wuduk. Tak digalakkan. Tak digalakkan bercakap ketika wuduk. Tak digalakkan bercakap. Apa dalil bahawa Nabi sempurnakan wuduk wajah salam? Kisah seorang lelaki tu kan. Assalamualaikum, Nabi kisah. Nabi tak jawab. Assalamualaikum. Dua kali, tiga kali dia jawab, lelaki tu beredar. Dan keadaan sedih. Dia ingat Nabi tak nak jawab salam dia. Dan Nabi ambil wuduk pula. Nabi kata, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Tiga kali. Dia kata, tidaklah menghalang aku daripada aku nak jawab salam kamu. Mereka aku nak jawab salam keadaan-keadaan aku berwuduk. Nak bagi jawapannya lagi, afdal. Ha? Dari bahawa zikir tu afdalnya dengan wuduk. Atas saya itulah para ulama sebut, zikir tu afdal dengan wuduk. Bukan kata, sah. Bukan kata zikir tak boleh wuduk. Sah zikirnya. Apa dalilnya zikir sah? Iaitu baca Quran pun sah, tak ada wuduk. Iaitu Nabi SAW bangun-bangunnya Nabi baca ayat Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yuqimuuna shalaata wa yu'tuuna zakaata wa hum bil akhir ayat tu yang Nabi baca kan, Nabi sambil Nabi pandang ke langit tu. Ibrah ulama keluarkan daripada hadis tu bahawa boleh apa dia? Baca Quran dan zikir walaupun tak ada wuduk. Juga dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW tidak meninggalkan wuduk. Tidak ketika dalam keadaan hadas walaupun dalam keadaan bukan hadas. Maksudnya zikir boleh baca. Walaupun hadas pun boleh baca. Boleh baca zikir. Boleh baca zikir. Adapun yang khusyuknya tadi itulah. Masa ambil wuduk tu dia khusyuk. Dan kita baca kisah-kisah salaf kan. Masa ambil wuduk pun dah pucat mukanya. Ada wuduk dengan begitu khusyuk. Tapi tak payahlah perlu buat bid'ah seperti letakkan doa-doa yang tak warid kan. Seperti bila basuh wajah tu, Allahumma bayyid wajhi yauma apa doa yang tak ingat, tak amal dah. Dulu amal dia tak ingat lah. Sebab dah tak amal tak sunnah. Ya Allah putihkanlah wajahku yauma tubayyin ibadaka salihin. Ingat okay? Ya Allah putihkanlah wajahku di hari engkau memutihkan wajah hamba-hambamu yang salih. Ha, lepas tu tangan kanan, ya Allah berikanlah tangan kitab daripada tanganku. Ya Allah, bila tangan kiri, janganlah kau beri kitab daripada tangan kiriku. Bila basuh kepala, ya Allah selamatkanlah, Allahumma atik riqabana, selamatkanlah kepalaku ya Allah, tariklah aku daripada azab kubur. Bila basuh tengkuk pula, adalah basuh tengkuk bid'ah kan? Ha, ada doa basuh tengkuk. Imam Nawawi kata bid'ah yang basuh tengkuk eh. Ha, siapa tengkuk ni, ambil uluk kan siapa tengkuk ni. Ha, ada doa ni, Allahumma atik riqabana, ya Allah lepaskanlah tengkuk-tengkukku ya Allah hari ni. Lepas tu masuk kaki kanan pula, ya Allah janganlah masukkanlah aku ke dalam syurga. Masih mudahkanlah aku jalan atas tiang sirat. Yang kiri pula janganlah kau gelincir dengan aku. Dulu kita hafal doa tu masa sekolah dulu. Okay? Tapi rupa-rupanya tak sahih. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Jumu' kata mana semua hadis-hadis berkenaan dengan doa yang khas untuk ketika basuh muka tangan semua tidak sahih daripada Nabi SAW. Bahkan siapa tengkuk tu bid'ah kata dia. Sebab itulah kata Syekh Wasilullah Abbas, dia selalu kutuk mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kan sebab disunahkan. Mazhab Hanafi dia ambil untuk dia
cuba bila. Kalau yang tadi baca-baca dalam surat itu kata hadis tak boleh. Kalau kita amalkan boleh ke tidak? Sebab kita dah biasa. Kalau nak doa saja, bukan doa saja, maksudnya kalau kita spesifikkan doa tu, maka kita takut termasuk dalam bidah lah. Tapi kita doa dia, ya Allah, ya Tuhan ku, ya Allah, aku basuh muka ni, gugurkanlah dosa-dosa ku, ya Allah, selamatkanlah. Itu doa, doa saja dari sini sendiri. Adapun nak khas-khaskan doa ni, ya Allah, putihkanlah wajahku, ya Allah, ketika engkau. Dan itu doa yang afdal, tak? Tak boleh. Tak boleh tetapkan doa yang mana Nabi tak tetapkan. Tak boleh tetapkan doa yang Nabi tak tetapkan. Ha? Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Kata Allah Taala dalam surah Syura, adakah bagi mereka itu ada sekutu bersama Allah yang buat syariat yang Allah Taala tak izinkan? Jadi kita tak nak. Okey. Walaupun kalau kita kalau sabit daripada salaf doa-doa tertentu, kalau tidak kita doa sendiri je. Kalau kita doa sendiri. Wa khusyu'aha, kata Syekh sini, khusyu'uha iaitu khasyatul qalbi wa ilzamil basari mawdi'us sujud. Dan memandang tempat sujud ketika salat. Wa jam'ul himmati laha, dan mengumpulkan kesungguhan himmah dalam salat. Wal i'rad amma siwaha, berpaling daripada selain daripada salat. Wa minal khusyu' an yasta'mil adab, an yasta'mil al adab, kita menggunakan adab-adab salat. Fa tawaqqa kaff ath-thawb, dia jaga diri daripada kaff ath-thawb. Apa dia? Dia ajak pegang baju, dia ajak pegang baju salat. Kalau orang Saudi, orang Saudi selalu tu pangai dia. Yang ni Syekh marah buatan. Pada masyaikh marah buatan. Ada pun kalau nak betulkan sebab nak bagi khusyuk. Itu lain cerita. Ini dia nak bagi ejah kan. Ini tajam tu. Dia nak bagi betul-betul ngam tengah-tengah. Itu dia kadang-kadang tengah-tengah. Budak-budak muda tak biasanya. Kalau masyaikh tak. Masyaikh kalau sengit dia jadi pun tak ada halnya. Kan? Macam budak muda sekarang lah. Dia nak jaga smart kan. Rambut dia. Itu juga lah. Arab Saudi dia tak jaga rambut. Sebab dia pakai kopiah. Jadi dia pakai dia punya. Tajam tu biar tajam. Dia streka tu, tu letak kanji sampai boleh luka dia tajam tu. Padahal si bembas tak, si bembas macam mana? Tak bosok pun. Gulung macam tu je. Ini takalluf. Waktu Syekh Bakar Abu Zaid kata dalam hilyah, jangan kamu takalluf. Kata iyyakum waziyyal waziyyal aajim wa tama'dadu wa khshawshanu, kata Umar Abdul Aziz. Iyakum wazil Arab, hendaklah kamu wazil ajam, jangan kamu sibuk dengan pakaian orang ajam. Watama'adadu, maksudnya pakailah baju macam mana, biasa-biasa je. Wakhshaw shanu, tak apa pakai baju yang kasar-kasar sikit, tak apa. Jangan sibuklah pakai baju yang halus-halus, yang nak pakai yang lembut-lembut je. Wakhshaw watama'adadu wakhshaw shanu, maksudnya kena bukan sibuk nak pada benda-benda macam tu. Sebab tu kalau penuntut ilmu Saudi kan juga kadang bila pakai jubah ni, pakai ketat-ketat. Kita orang Melayu kat Malaysia pakai baju ketat nak bagi nampak sadur kan. Dia orang jubah tu ketat. Tot dia padat dekat body dia. Jubah fit tu. Nampak pelik. Waqshaw shanu. Sebab tu kata Syekh, fa yatawaqqa kaff ath-thawb, jangan sibuk nak pegang-pegang baju. Wal iltifat, pandang kanan kiri. Wal abath bi jasadihi wa siya abath. Dia ikut sentuh sini. Kau yang tengok orang kan? Ada benang ke? Ada. Kan ada Syekh Ahmad ni? Wal abath ni, tak abath ni. Abas. Lepas tu dia kata, apa hal tangan kamu ni? Seperti ekornya seekor kuda. Bergerak sana sini, gerak sana sini. Dia kata. Dia kata. Wat tasa'ub. Jangan. Menguap. Kan? Okay. At tasa'ub minasyampuan. Wa man tasa'aba fal yakzim. Kata Nabi SAW.
tasawuf daripada syaitan. Ha, bila kamu menguap, maka fal yakzim, maka tahanlah, tahan. Wattamatti wa taqmidil basar, tutup mata, tak digalakkan juga. Ha, fihi ima'un ila qawli qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala turbushti rahimahullah iktafa bi dhikri ruku' ani sujud. Okey, dalam hadis ni kata apa? Dan dia rukuk dengan rukuk dua rakaat. Rukuk. Kenapa tak, kenapa dia sebut rukuk saja? Li'annahuma ruknani muta'aqiban. Dia tak sebut yang lain sebab rukuk tu antara yang berat sekali, rukun yang berat dalam solat. Dan juga kata Syekh, kenapa dia sebut rukuk? Kan bila Nabi sebut hadis solat dan mereka rukuk dengan dua rakaat, rukuk dengan dua rakaat, kenapa tak kata solat dengan dua, solat dua rakaat? Nabi sebut rukuk, rukuk, rukuk. Kata Syekh sebab rukuk ni adalah ibadah yang khusus bagi umat Islam, yang tak ada pada kaum-kaum yang terdahulu. Contohnya, ya Maryam qunuti, kan, wahai wasjudi, kan, warka'i ma'arraki'in. Khusus bagi orang Islam saja. Ibadah orang kafir tak ada rukuk. Bila orang kafir tak ada rukuk. Wasjudi warka'i ma'arraki'in. Wahai Maryam, sujudlah kamu dan rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Ya, naam. Tapi sebagai ulama kata tak, rukuk ni bukan hanya khusus bagi umat ini saja. Ada juga riwayat-riwayat lain mengatakan rukuk ini umat-umat terdahulu. Tetapi kenapa disebut rukuk? Sebab rukuk inilah antara rukun yang paling menonjol sekali dalam dalam solat. Rukuk ni adalah rukun yang paling menonjol dalam solat. Yang paling menonjol dalam solat. Sebab itulah dalam Islam tak ada ibadah rukuk saja, tak boleh. Sebab tu tak boleh rukuk pada makhluk. Tak boleh rukuk pada makhluk. Illa kanat ayyusra kafarat lima qablaha minal dhulum, melainkan dia akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, kemudian wadhalika dahra illa al-kabira, dan dia kata kecuali dosa besar. Ma lam yu'ti kabiratan, selagi mana dia tidak melakukan dosa besar. Selagi mana dia tidak melakukan dosa besar. Ma lam yu'ti kabiratan. Jadi kat sini, adakah bila dia buat tak, kalau dia tak tinggalkan dosa besar, tak hapus dosa kecil dia? Ini soalan yang timbul daripada hadis ni. Nabi kata, kan, siapa yang ambil wuduk dan kemudian khusyuk, maka dosanya akan terhapus selagi mana dia, selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi kalaulah orang tu tak taubat, okey, tak taubat, kemudian dia solat dengan khusyuk, apakah dosa kecil ni tak terhapus juga? Soalan. Hadis katakan, siapa yang solat dengan khusyuk, maka akan terhapus dosa-dosanya. Selagi mana dia tak buat, lakukan dosa besar. Nah, macam nak jawab? Okey? Kalau dia mengumpat ni dosa besar, kalau orang mengumpat apa dia? Mengumpat ni dosa besar. Kalau dia buat mengumpat, mengumpat tak masuk lah. Tak ada ampun dosa. Jadi soalan saya adalah, Nabi kata selama dia tidak melakukan dosa besar, adakah syarat tak melakukan dosa besar baru dihapuskan dosa-dosa yang kecil tadi? Jadi katakanlah dia ada satu dosa besar yang dia tak taubat lagi, tapi dia solatnya, dia solat dengan khusyuk. Itu soalan yang timbul kat sini. Faham tak isu dia? Faham tak isu dia? Faham? Nabi kata dosanya akan terhapus selama mana dia tak melakukan dosa besar. Jadi katakanlah dia sembahyang khusyuk, dia sembahyang khusyuk, tapi dia ada satu dosa besar yang dia tak taubat lagi. Adakah tak terhapus dosa-dosa kecil tu? Ini persoalan yang timbul. Macam pula dengan dosa ambil, yang dosa yang gugur dengan wuduk dan seterusnya.
Jadi kata Syekh, kata ini jawapan Imam Nawawi, dengan jawapan para ulama kita, bukan kita jawab sendiri. Qala an-Nawawi rahimahullah, makna kanat kafaratan lima qablaha, ja'alah kafarah bagi dosa-dosa yang sebelumnya. Anna dhunuba kullaha tughfar illa al-kabair. Boleh masukkan ni, dosa tu ialah dosa-dosa semuanya dihapuskan kecuali dosa besar. Fa innaha la tughfar, dosa besar tak diampunkan dengan solat tu tadi. Walaysa al-murad anna dhunuba tughfar ma lam takun kabirah, bukanlah maksudnya dosa tu tak diampunkan selagi selagi mana ada dosa besar. Fa in kana la yughfar shay'un min as-saghair fa in hadha wa in kana muhtalan fa siyaqul hadith ya'ba. Sesungguhnya siyak hadis tu, cara kita faham hadis tu saya menolak kefahaman sebegitu. Sebab kalau macam tu, apa gunanya ambil wuduk tadi? Apa kelebihannya Nabi sebut hapus dosa, terhapus dosa, terhapus dosa, kalaulah yang penghapus sebenarnya ialah taubat? Faham tak isu dia? Apa gunanya Nabi kata siapa ambil wuduk dosanya akan gugur, dan dosa tak gugur kalau dia taubat? Kalau macam tu, taubat je lah, semua akan gugur. Jadi seolah-olah tak ada faedah Nabi sebut kelebihan-kelebihan penghapus dosa. Lepas tu kata Imam Nawawi, fa inna fasiyaqul hadith ya'bah. Okey. Hadha al-madhkur fi al-hadith min ghufrani dhunub ma lam tu'ta kabirah wa huwa madhhab ahli sunnah wa al-kabair innama tukaffar tukaffiruha at-taubah. Jadi maksud hadith ni ialah dia dosanya akan dihapuskan selama dia tidak melakukan dosa. Maksudnya dosa-dosa besar tak dihapuskan dengan wuduk tu tadi. Itu maksudnya. Maksud hadis ni, dosa besar tak dihapuskan dengan wuduk tu tadi. Tak terhapus dengan wuduk tu tadi. Okey. Ustaz, bukankah Al-Quran kata? Okey, isu yang kedua pula. Bukankah Al-Quran kata in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayi'atikum. Siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, maksudnya dia taubat, kami akan hapuskan dosa-dosa yang kecil. Jadi apa pula faedah ambil wuduk ni? Dah hapus dah dosa, dia dah taubat. Jadi kita dah sebut dah sikit pada kuliah lepas, kalau dia ada dosa besar, dia ambil wuduk dengan khusyuk, dosa kecil yang terhapus, dosa besarnya tak terhapus lagi kalau tak taubat. Kalau dia taubat daripada dosa-dosa besar dan dia melakukan dosa-dosa kecil, okay, kalau taubat dosa-dosa besar, dosa-dosa besar kecil akan terhapus sekali. Jadi apa faedahnya hadis ni? Dia menaikkan darjat dia dan menambahkan pahala dia. Tapi kalau dia taubat dosa besar kemudian dia buat dosa-dosa kecil, maka lagi senang fahamlah hadis ni, ambil wuduk tu hapuskan dosa-dosa kecil. Kemudian Syekh ada bawa, kalaulah dia tak taubat daripada dosa besar, tapi tak ada dosa-dosa kecil. Ini hanya akal lah. Faham tak? Dia tak buat dosa kecil, tapi dia buat dosa besar. Ini sekadar ihtimal, pembincangan, berulang-ulang bincang. Kemudian dia ambil wuduk ni tadi, ada kesan tak pada dosa besar tadi? Ada kesan tak pada dosa besar dia? Jawapannya ada. Apa tu kesan dia? Dia meringankan sikit dosa besar yang, meringankan dosa besar itu. Walaupun tak terhapus, tapi dia meringankan dosa besar tadi. Ini sebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Faham tak? Wallahu ta'ala alam besar. Banyak hadis kelebihan wuduk ni, masya Allah. Wallahu ta'ala alam besar. Jadi kita berhenti pada hadis 335. Berapa hadis kita baca? Satu, dua hadis. Tak lepas ni kita laju sikit.
Subhanallah, insyaallah la ilaha illallah. Subhanallah. Ya, yeah, lihat 1-2 minit lepas kita masuk betul masjid lah. Hari tu kita sempat baca tak sempat? Tak sempat baca kan? Surat 124 kan? Dah habis bab kan? Okey, kita masuk bab baru pula. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bab Al-Khawf Min Al-Syirk. Okey, lama kita dengan bab ni. Okey. Bab Al-Khawf Min Al-Syirk. Alhamdulillah. Mari kita masuk pula bab yang ke berapa ni? Empat, ketiga ke empat? Ha, empat sebenarnya. Bab pertama, bab tauhid, bab kewajipan tauhid. Bab kedua, bab fadlu tauhid. Ha, bab ketiga, bab man haqaqat tauhid. Siapa yang merealisasikan tauhid akan masuk syurga tanpa hisab wala azab. Bab keempat, bab hal al-khawfu minasyirk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bab al-khawf min asy-syirk. Maka Al-Syekh rahimahullah taala, Syekh Abdul Wahab, itulah bab yang keempat ni, bab khauf, takut kepada syirik, untuk menjelaskan bahawa setelah kita faham kepada tauhid dan kita faham bahaya syirik, maka ke atas kita ialah untuk takutkan syirik. Okey. So antara penyelamat seorang itu daripada syirik adalah dia kena takut syirik tu. Lepas dia tahu syirik, dia kena takut syirik. Jadi bab ini, bab yang keempat ni, bab kewajipan seseorang Muslim, setiap Muslim untuk takutkan syirik kerana besar dia punya ancamannya. Dan syirik ini, seperti kita sebut sebelum-sebelum ni, apa maksud syirik? Syirik itu adalah menjadikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sekutu pada perkara yang khas hanya milik Allah. Syirik itu maksudnya ialah menjadikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sekutu, partner pada perkara yang khusus bagi Allah. Itu syirik dari segi maksud umum. Syirik maksud umum adalah menjadikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sekutu pada perkara yang khusus milik Allah. Jadi kalau orang tanya pula, ya Abu Khadijah, apa perkara yang khusus milik Allah? Perkara yang khusus milik Allah itu tiga: rububiyahnya, asma dan sifatnya, dan uluhiyahnya. Maksudnya siapa yang menjadikan bagi Allah Taala ada sekutu pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, dan pada asma dan sifatnya, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun syirik dengan makna yang lebih khusus, dia adalah mensyirikkan Allah dalam ibadah. Syirik dengan maksud yang lebih khusus ialah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah.
Waktu dalam Quran kebanyakan lafaz yang menyebut la tusyriku bihi syai'a wa la tusyriku bihi syai'a ialah syirik dalam ibadah. Allah Taala kata dalam Quran wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan musyrikkan Allah dengan sesuatu, maksudnya jangan syirikkan Allah dalam ibadah. Faham tak? Jadi kesimpulan apa tadi? Syirik ada dua maksud dia. Satu maksudnya umum, satu maksudnya khusus. Maksudnya umum iaitu mensyirikkan Allah pada rububiahnya, menjadikan Allah Ta'ala itu ada sekutu pada rububiahnya, uluhiyahnya dan asma' dan sifatnya. Adapun maksud syirik dari segi khusus adalah mensyirikkan Allah dalam ibadah. Faedah ini disebut oleh Syekh Salih Al-Usaimi dalam syarah Al-Usulul Thalathah. Berkata penulis rahimahullah, berkata al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, babun al-khawfu minasyirki. Boleh baca babu al-khawfi minasyirki, boleh baca babun al-khawfu minasyirki. Bab al-khawfu minasyirki. Wa qawlu Allahi 'azza wa jalla inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Maksud dia apa? Dia tak maksud terus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa orang yang telah mensyirikkannya dengan sesuatu. Dan dia mengampunkan dosa-dosa yang apa terjemahan tu? Selainnya kan? Salah terjemahan selainnya. Dan yang menghapuskan dosa yang di bawah syirik. Duna dalam ayat ini bukan maksud selain. Lesser. Terjemahan orang putih macam tu juga? Tak. Melayu, pakai Melayu juga. Ha? Siapa ada pakai terjemahan yang betul Melayu English? Tak ada. Puan-puan Islam bukan pakai English punya. Ini dia buat Melayu punya. Okay. Patutnya maduna dhalik. Dan Allah Ta'ala akan hapuskan dosa yang lesser daripada syirik. Apa yang bawah syirik. Dekat sini ada petunjuk yang besar. Apa dia? Bahawa bukan selain syirik. Sebab ada juga selain syirik yang Allah Ta'ala tak hapuskan dosanya. Si dosa kufur, dosa murtad. Sebab itulah apa yang di bawah syirik. Jadi dosa kufur, murtad, mempermainkan agama dan seterusnya, kalau mati dalam keadaan tersebut, tetap juga tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tak maksud saya ni? Apa yang lesser, apa yang bawah daripada syirik. Jadi dosa kufur, dosa orang buat benda-benda murtad, dia tak lesser dan syirik. Dia sama dengan syirik. Iaitu dia telah kafir, murtad, keluar daripada Islam. Contohnya al-istihza bid-din, mempermainkan agama. Contohnya apa lagi? Mendakwa ilmu ghaib. Apa lagi contohnya lagi? Ha, apa lagi? Sihir. Apa contoh lagi? Masa menyebabkan kufur. Ha? Tidak mengkafirkan syirik dan orang kafir. Tidak mengkafirkan orang kafir. Okey? Lagi. Mengharamkannya halal dan menghalalkannya haram. Ahsan. Lagi. Menolong orang kafir menjatuhkan orang Islam kerana agama. Faktor agama. Bukan kerana faktor dunia. Kerana faktor agama. Lagi. Berpaling daripada agama Allah secara total. Yes. Al-Iqrad. Lagi. Ha? Menganggap bahawa ada sebahagian manusia boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Mengaku kepada selain Allah, itu syirik lah. Ha, itu syirik. Itu yang selain syirik ni. Dah. Menghina Al-Quran seperti memijaknya, mencampakkannya, meletakkannya di punggung dan seumpama dengannya. Ha. Lagi. Ha? Benci syariat Nabi Muhammad SAW walaupun dia mengamalkannya. Lagi. Ha?
menganggap syariat lain lebih baik daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak satu huruf je daripada Al-Quran. Okey, menolak satu huruf daripada Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat banyak, mendustakan ayat Allah, berpaling pada ayat Allah. Bukan 10 aja, bukan 10 tu je. 10 tu hanya yang besar-besar. Banyak lagi. Ha? Mendustakan ayat Allah, takzib, i'rad, berpaling daripada ayat Allah, istikbar, sombong daripada ayat Allah, hukum-hukum Allah SWT yang Allah sebut dalam Quran. Okey, la akhiri. Okay. Banyak. Pada satu kitab yang bagus, Syekh Abdul Latif Ali Syekh, Nawaqidul Islam Qawlan wa Fi'lan. Ha, yang kita buat dekat Kuantan tu lah. Yang kita baca kitab dekat Kuantan, kitab pembentang-bentang keislaman. Ha? Antaranya yang saya sebutkan, ada yang qawli beruntuk akidah, seperti percaya alam ini qidam, alam ni sedia ada. Ha. Percaya alam ni sedia ada, seperti akidahnya falsafah kan, biqidamin alam, alam ni sedia ada, kafir, itu kufur. Allah di mana-mana, tengok adakah dia muta'awil ataupun dia memang tolak. Kalau dia inadan menolak ayat Allah Ta'ala seperti Jahmiyah, maka dia kafir lah. Kalau dia muta'awil, dia salah faham setiap ayat Quran, maka nak jatuhkan kufur terus, itu perlukan ba'dal hujah. Lepas hujah, dah bagi hujah, dah terhapus segala penghalang, baru boleh jatuh kafir. Adapun nak tunggu hukum, tak boleh. Sebab mungkin dia muta'awil. Muta'awil. Okey, dah. Faham dah. Jadi, ayat ni maksudnya tidak mengampunkan. Jadi, maksud ayat ni, sebenarnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik, iaitu dosa orang yang mati syirik tak sempat taubat. Maksudnya. Maksud ayat ni sebenarnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik, maksudnya tidak mengampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik dan tidak sempat bertaubat. Itu satu. Itu yang pertama tadi apa? Yang selain daripada syirik. Yang kedua, mati dalam keadaan syirik. Yang ketiga adalah, adakah syirik kecil juga termasuk? Sebab Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, Allah Ta'ala takkan ampunkan dosa syirik. Allah Ta'ala tak spesifikkan dosa kecil atau dosa besar. Jadi, kat sini dah berlakunya khilaf. Sebagai ulama kata, dosa syirik kecil ni macam dosa-dosa besar yang lain. Maka dia terletak di bawah kehendak Allah. Allah Ta'ala boleh ampunkan, Allah Ta'ala boleh azab dia. Dan kalau azab dia, dia tak kekal dalam neraka. Sebagai ulama pula, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia lebih cenderung kepada syirik kecil ni tak dihapuskan. Walaupun dia tak kekal dalam neraka, tapi dosa takkan hapus. Dia pasti kena azab. Jadi kat mana pembeza dosa kecil dengan dosa besar? Kat mana beza syirik kecil dengan dosa besar? Okey, kita sebut apa persamaan syirik kecil dengan dosa besar. Persamaannya, dua-dua tak kekal dalam neraka. Dua-dua tak kekal dalam neraka. Jadi kalau dia seorang Muslim, tak buat syirik besar, tapi buat syirik kecil, apakah dia boleh diampunkan awal-awal mengikut pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah? Tak. Dia pasti dia azab. So Allah Ta'ala kata ni, Allah Ta'ala takkan ampun kan. Allah Ta'ala tak spesifikkan dosa syirik kecil ataupun syirik besar. Syekh ulama pula kata tak, syirik kecil ni sama macam dosa besar, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Jadi persamaan dia, dua-dua tak kekal dalam neraka. Pembeza dia, dosa besar boleh diampunkan awal-awal, syirik kecil tak bisa diampunkan awal-awal. Sebab apa? Sebab ayat ni. Dah, faham tak isu dia? Tak dapat? Okey. Ayat ni kata, Allah SWT tak akan ampunkan orang yang mati. Kita lukis sikit lah. Zaman Y ni, generasi Y ni lukis. Okey, ni orang yang mati ada syirik besar. Okey.
Ini akhirat. Okey. Dia akan tidak diampunkan dosanya. Tidak diampunkan dosa. Kesannya kekal dalam neraka. Yang kedua pula, mati tak ada syirik besar. Ada syirik kecil. Okey. Syirik kecil. Syirik kecil dia buat, syirik besar tak buat. Diampunkan dosa dia tak? Diampunkan hujungnya. Tidak diampunkan dosa syirik kecil. Maksudnya dia kena azab. Tapi kekal tak? Tak kekal. Ha, ni, ini beza. Ini yang ini. Ketiga, mati tak ada syirik kecil. Tak ada syirik besar. Tak ada syirik kecil. Ada dosa besar. Akhirat? Haa, maybe. Boleh diampunkan awal-awal? Ataupun maksudnya terus masuk syurga? Main dosa dia tak? Tak dianggap. Orang tak hapuskan dosa, orang tak ampunkan dia. Macam hadis bitaqah tu, okay? Hadis yang 99 lembaran dosa dia tu, hari riwayat Ahmad. Kan? Tahu hadis tu kan, Masih? Yang orang tu dia bawa dosa dia penuh 99 buku. Buku dosa dia 99 lembaran. Dan satu lembaran tu jauh mata memandang. Jauh, punya besar dalam buku dia besar, panjang pula tu. Kan dia bawa keluar la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah sekeping tu, bitaqah tu, hapus, orang tak nak hapuskan semua dosa-dosa yang lain. Jadi masuk syurga. Maksudnya orang tak nak boleh ampunkan awal-awal. Atau Allah Ta'ala boleh azab, azab atas dosanya. Ya, orang makan riba, dosanya sekian-sekian. Orang berzina, dosa sekian. Tapi tak kekal dalam neraka. Dan akhirnya syurga juga. Tak kekal dan akhirnya syurga juga. Ini cara nak faham. Dah, mana faham dah? Nak kena lukis ni. Boleh faham. Dah. Senang je. Seterusnya, dari seterusnya. Qala al-Khalil alaihi salatu wasalam. Khalil siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya Allah, Khalil kata, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala. Maksudnya Nabi Ibrahim pun minta doa lindung daripada sembah berhala dan takutkan anak cucu dia sembah berhala. Jadi kalau Nabi Ibrahim pun takut anak cucu dia sembah berhala, takkan kita tak takut anak cucu kita sembah berhala? Apa yang menyebabkan kita ni rasa hebat, anak cucu kita takkan sembah berhala punya? Kalau Nabi Ibrahim pun takut. Okey, itu ringkasan. Boleh, Allah majluni wa bani an na'budal asnam. Bagus. Diriwayatkan juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang tak boleh, doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam. Ya Allah, utuskanlah di kalangan keturunanku seorang Nabi. Ha, tak boleh lah. Itu, jangan macam doa Nabi Ibrahim yang tu pula. Tak kena. Jadi, tengok tu pula. Daripada hadis Ibn Mas'ud, hadis
akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar asyirkul asghar fasuila anhu faqala riya. Maka Nabi SAW bersabda, satu yang paling aku khawatirkan kepada kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Ketika ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab iaitu riak. Iaitu riak. Dekat mana poin ni takut? Iaitu Nabi SAW takut berlaku pada sahabat-sahabat ni. Yang depan ni tu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ni. Bukannya Abu Asma, bukannya Syekh Uthman, bukannya Khadijah, bukan Dr. Zainul, bukan. Depan ni apa? Depan ni Abu Bakar, Uthman, Ali, Abi Abu Talib, Ibn Abbas, semuanya hebat-hebat. Al-Asharatu Mubashirin bil Jannah, 10 jamin masuk syurga. Ha? Orang sini yang perang Badar, sini yang perang Uhud, orang pergi perang Khandaq, orang angkat perjanjian Bai'at Ridwan, orang pergi perang Hudaybiyah, orang terlibat dengan pembukaan kota Mekah. Oi, semua yang hebat-hebat ni, dia kata aku takut berlaku pada kamu syirik asghar, syirik kecil. Jadi takkanlah kita tak terkena, confirm terkena punya. Ha? Jadi kena kita takut. Jadi takutlah kita akan syirik. Memang Nabi takutkan sahabatnya. Dan juga daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tengok Arab dia. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an Rasulullah SAW qal, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Ha, barang siapa mati dalam keadaan menyembah selain Allah, maka dia masuk dalam neraka. Jadi dia sebut masuk neraka, kena wajib takut. Okey, kena wajib takut. Muslim berkata kepada Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bahawa Rasulullah SAW bersabda, ha, man laqiyallah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Sama syirikkan Allah dalam keadaan mati dalam keadaan tidak buat syirik kepadanya, pasti masuk syurga. Tapi barang siapa menemui mati dalam keadaan berbuat syirik, pasti masuk neraka. Kandungan bab ini, syirik adalah perbuatan dosa yang harus dikhawatiri terjadinya dan harus dijauhi. Okay. Syirik termasuk dalam dosa. Dan dia termasuk akbarul kabair. Jadi dosa tu luas, besar. Dosa tu ada dosa besar dan dosa akbar kabair. Kita dah bincang dalam Sahih Muslim. Dosa tu ada dosa yang terbesar di atas yang besar, dosa besar, dosa kecil. Mana datangnya? Bapak Nabi kata akbarul kabair. Nabi kata sebesar-besar dosa besar. Maksudnya ada level yang lagi atas dosa besar lagi. Dan syirik ni termasuk daripadanya. Apa dalilnya? Dia kata ijtanibu sabi'al mubiqat. Dia kata ijtanibu, dia kata ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Nak tak aku beritahu kepada kamu dosa yang paling besar? Iaitu an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dia jadikan bagi kamu, kamu jadikan bagi dia sekutu sedangkan dia telah menciptakan kamu. Kat sini hadis ni ada petunjuk yang sangat kuat bahawa syirik tu ialah syirik pada ibadah. Nampak tak? Nabi kata pada sahabat dia, iaitu kamu jadikan bagi Allah Ta'ala tu ada sekutu sedangkan dia telah menciptakan kamu. Maksudnya bukan isu cipta tak cipta sekarang ni. Isu dia adalah kamu sembah selain Allah Ta'ala. Jadi siapa faham hadis tu, maka fahamlah akidah. Siapa tak faham hadis tu, maka dia jahil. Kenapa syirik tu dosa besar? Kenapa syirik tu besar? Kenapa syirik ni jenayah yang besar? Syirik ni dosa yang besar sebab ada dua faktor. Satu kerana dosa itu sendiri, dan satu lagi kerana hukuman terhadap dosa itu. Syirik ni dia dosa yang besar atas dua faktor. Satu faktor besar dia dosa itu sendiri, yang kedua kerana hukuman dia yang berat. Kan kerana faktor dosa itu sendiri, besarnya dosa itu, satu lagi faktor kerana besarnya hukuman. Okey. Dan faktor besarnya dosa itu ada sebab, empat sebab. Satu sebab dia kezaliman yang paling besar. Satu sebab dia zalim, satu sebab dia kezaliman yang paling besar. Yang kedua sebab dia tashbih. Kenapa syirik? Orang kata, kenapa syirik tu dosa besar? Ha? Kan? Kenapa syirik dosa besar? Sebab orang kata, bunuh orang lagi teruk. Bunuh orang mati orang tu. Kenapa kamu kata syirik lagi besar ni? Tak kan sebab bahala dia tak bunuh orang pun. Ha, soalan ni biasa timbul tak? Kan sama sekali orang yang berfikiran moden ni, bila kata, kenapa korang ni, orang yang rasuah juta-juta ni, korang suka sangat?
yang ni yang baik, yang yang tak ada apa semua kesalahan ni, kamu benci kan? Jadi ada, ada kenapa syirik terus besar? Jadi ada empat faktor. Satu, zalim. Yang kedua, langgar hak Allah. Yang ketiga, dia tashbih. Yang ketiga, dia merendahkan kedudukan Allah. Yang ke berapa lah, lima sahaja, lima. Kerana dia menentang ayat Allah. Jadi ini, ini lima faktor besar. Kenapa syirik tu dosa besar? Lima faktor kenapa orang kata, kenapa syirik lagi besar benda membunuh? Ha, ini yang kita kata. Kenapa? Yang pertama, dia adalah kezaliman yang paling besar. Zalim yang paling besar. Semua tahu sebab apa? Allah Ta'ala declare inna syirka la zulmun azim. Okey. Kalau orang tanya pula, kenapa syirik kezaliman yang paling besar? Ha. Kenapa syirik kezaliman yang paling besar? Jadi kena patah balik maksud zalim dan adil. Ha, adil maksudnya apa dia? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi meletakkan ibadah, pengagungan, ketundukan, penyerahan jiwa pada yang tak sepatutnya, maka dia zalim. Jadi tak sesuatu bukan pada tempatnya, kan? Kalau orang mengagungkan isteri dia lebih daripada mak dia, marah tak? Satu dunia marah. Tak ada orang dunia ni yang yang meredai, hatta kafir sekalipun. So apa, dia telah meletakkan kecintaan dia bukan pada tempatnya, patutnya mak dia dulu. Jadi patutlah zalim itu paling paling besar. Yang kedua, melanggar hak Allah. Tauhid itu hak Allah, haqqullahi 'alal ibad. Seperti hadis Mu'az bin Jabal. Bila Nabi tanya Mu'az, wahai Mu'az, apakah hak Allah ke atas hamba-Nya? Iaitu hak Allah atas hamba-Nya adalah disembah dan tidak disyirikkan dengan sesuatu pun. Jadi kalau kita langgar hak manusia, marah tak? Oi, kalau langgar, cuba langgar hak raja. Orang ejek, tengkolok raja je. Bukan main mengamuk orang tu tak? Nak buat demonstrasi, nak apa semua, nak halau dari negara. Ini hakullah, hak Allah. Bahkan langgar hak orang Melayu pun, bukan main marah orang Melayu. Orang Jawi kan? Empat muka suratnya hal kan? Empat muka suratnya, pesan Jawi. Marah orang Melayu. Boykot lah, apa lah semua. Demonstrasi apa semua. Betul tak? Sampai kecoh. Tak ada grup WhatsApp dengan semua yang bincang pasal benda ni. Ya? Tapi bila orang langgar hak Allah SWT, sunyi sepi dalam grup WhatsApp. Ya? Krik-krik. Tak ada apa-apa pun. Kalau ada pun macam tak kecoh sangat lah. Kan? Tak tak kecoh. Bagi tak ada ghirah yang kuat. Hak Allah. Yang ketiga, tashbih Allah dengan makhluk. Tashbih Allah dengan makhluk. Kalaulah kita samakan mak kita dengan mana-mana wanita di tepi jalan, mak kita marah tak? Mak ni dengan perempuan-perempuan tepi jalan sama je. Apa perasaan? Oi, mesti kita oi, mengamuk. Tak? Ayah dengan ayah ni dengan saya sama macam dengan kawan saya yang lain. Kedudukan ayah dengan saya sama macam dengan kawan saya yang lain. Marah tak kita ayah? Marah. Jadi tashbih. Betul tak dalam Quran, Allah in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Bukan ayat Quran. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Allah in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Mana ayat dia? Ha?
nusawwikum. Surah Asy-Syu'ara ayat 98. Surah Asy-Syu'ara ayat 98. Ayat 9, ayat 98. Tashbih ya, dalam bab syafaat di tashbih. Dalam bab doa di tashbih, dalam bab sifat di tashbih. Disamakan orang yang syirik ni. Dah jumpa dah Surah Asy-Syu'ara tu. Ayat 97 start dari kena faham ambil dari 94 lah. Kena dengan orang musyrikin ni. Okay. Atau 92. Wa 91. Wa burizatil jahimu lil ghawin. Dan dizahirkanlah neraka itu bagi orang yang melampau. Wa qila lahum aynama kuntum. Untuk orang sesat lah ghawin. Wa qila lahum aynama kuntum ta'budun. Apa yang kamu sembah dulu? Aynama kuntum ta'budun. Mana yang dulu kamu sembah? Min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Adakah mereka bantu kamu atau mereka sendiri dapat bantuan? Fakubkibu fiha hum wal ghawun. Maka mereka pun dibenamkanlah mereka dalam wajah mereka dalam neraka. Wa junudu iblis ajma'un. Dan tentera iblis semuanya. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Mereka pun bergaduh dalam tu, dalam neraka tu. Banyak apa yang ni semua bergaduh. Syaitan dia bergaduh dengan syaitan, bergaduh dengan berhala, dia bergaduh dengan semua. Dia kata apa? Tallahi, demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin. Kami dulu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum. Ha, ini poin saya. Idh nusawwikum. Idh nusawwikum. Idh nusawwikum birabbil alamin. Iaitu kami telah menyamakan kamu. Itu kata tadi tashbih Allah dengan makhluk, tashbih makhluk dengan Allah. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Kami telah samakan kamu dengan Rabb al-alamin. Ha, ini tadi macam orang contohnya bab-bab syafaat kan. Bila orang minta syafaat daripada kubur wali apa semua, dia samakan syafaat wali itu macam syafaat manusia dekat dunia. Sama juga macam orang berdoa, dia kata ini menyampaikan hajat. Macam kita sampaikan hajat pada raja. Kami ingat Allah Ta'ala macam raja di dunia. Idh nusawwikum birabbil alamin. Itu yang jadi besar tu. Yang keempat, merendahkan kedudukan Allah. Yang ini dalam surah Az-Zumar. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Zumar. Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Ayat 67. Surah Az-Zumar ayat 67. Surah Az-Zumar ayat 67. Surah Az-Zumar surah 39 ayat 67. Tengok tadi. Ha, itu ayat Allah Ta'ala kata apa? Ataupun nak lagi faham, ambil ayat daripada ayat 64. Ha, ayat 64. Surah Az-Zumar, surah 39. Ha, surah Az-Zumar, surah 39. Ha, ayat 60, ambil daripada ayat 64. Ha. Dah jumpa dah? Allah Ta'ala kata, "Qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Apakah selain Allah kamu perintahkan kami untuk sembah, wahai orang-orang yang jahil sekalian? Maksudnya siapa yang sembah selain Allah, dia jahil. Kan? "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu bahawa siapa yang syirikkan Allah akan terhapuslah amalannya. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan pada Allah dan yang kamu sembah dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Yang hujung tu saya nak. Wa ma qadarullaha haqqa qadarih. Wa ma qadarullaha haqqa qadarih. Wa ma qadarullaha haqqa qadarih. Maksudnya apa? Dan mereka tidak mengagungkan Allah. Nampak? Mereka merendahkan kedudukan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, merendahkan kedudukan Allah. Ya, rendah kedudukan Allah Ta'ala. Dia kata,
tak sembah Allah, tak apa, kita ni hajat kita ni Allah Taala tak boleh dengar. Anda kedudukan Allah lah. Kita kena minta kat orang-orang macam ni bahawa dia boleh sampaikan. Allah Taala tak kesian kat kita masa akhirat kelak. Yang kesian kat kita nanti Nabi. Ha, kata ya akramal khalqi mali la aludzu bik, wahai semulia-mulia makhluk, siapakah aku kalau aku tak minta tolong kepada kamu. Inna hululil hadithil amani, inna hululil hadithil amami, ketika berlakunya kedahsyatan hari kiamat, ketika tak ada siapa bantu aku dah. Illam takun akhidhan biyadi, kalau engkau wahai Muhammad tak tolong aku, faqul ya zallatil qadami, maka habillah tergelincir kaki aku. Dan ketika kemarahan Allah sedang membuak-buak, engkaulah ya Rasulullah pembantuku di akhirat kelak. Oh ya Allah, seolah-olah akhirat tu macam Allah Ta'ala tak ada mercy langsung. Nah, sedangkan apa dalam hadis Nabi? Allah Ta'ala itu ada 99, ada 100 rahmat kan? 99 ke 100? 100. Satu yang dicampak ke dunia. Dan satu itulah binatang sayang ni, kuda tak pijak anak dia, gajah tak terpijak. Tak pernah gajah terpijak anak dia lah. Tak pernah kebau terpijak anak dia, jarang. Kelang kabut tu boleh jadi, tapi jaranglah dia saja terpijak tak ada. Kan? Tiba-tiba dalam 99 tu aku simpankan untuk akhirat kelak. Kan? Orang tak, aku simpan dengan akhirat kelak untuk hamba aku, untuk orang beriman di akhirat kelak. Tiba-tiba datang syair puak-puak ni, puak-puak sufi ni, menyesat ni, geram ni. Bila cerita ni rasa geram sikit hati rasanya. Ah, pada hari Allah Ta'ala takkan kemurkaan Allah, ketika tak ada siapa lagi boleh bantu melainkan engkau ya Rasulullah. Biarlah apa yang mereka kata tentang Nabi Isa, aku tetap akan puji engkau sepertinya. Masya-Allah. Dan syair ni. Syair ni kat mana ni? Ni syair Busiri yang orang nyanyi kat masjid-masjid ni. Ha. Ha. Ni sedap kan? Ha. Isfa' lana ya Rasulullah, anta matlabi. Ha. Kan syok dengar? Dengar buku khusyuk je. Anta matlabi ya Nabi. Orang Melayu kita pun, oh sedapnya lagu ni tu, menangis pula tu Tok Guru tu. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, Habib Umar tu kan, kan? Ya Rasulullah, ya Habib Allah. Menangis. Kita pun Allah bahagia, khusyuknya Allah, Allah. Ha. La hawla wa la quwwata illa billah. Ha. Kan? Pada lagi yang Ya Husin kan? Kan? Ana min Husin wa Husin minni, ana min Husin wa Husin minni, aku dari Husin dan Husin dari aku, aku dari Husin. Madad ya Husin. Pertolongan wahai Husin, pertolongan wahai Husin. Ini syirik akbar. Syirik akbar. Allahu akbar. Allah musta'an. Kita apa tadi? Merendahkan kedudukan Allah SWT. Mana Allah SWT dalam ayat ni? Buka surah Al-Jin. Kullan yujirani min Allahi ahadun walan ajida min dunihi multahada illa balagham min Allahi wa risalatih. Kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala Quran, kullan yujirani min Allahi ahad, tak ada siapa boleh selamatkan aku. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tak ada tempat nak minta lindung di akhirat kelak mainkan dia. Illa balagha min Allah wa risalah, aku hanya sampaikan kepada Allah je, aku tak selamatkan kau semua. Dan kita jumpa dalam hadis sahih Muslim kan, ya bani abdi syams anqidhu anfusakum ishtaru anfusakum fa inni la ughni min Allah syai'a. Kan Nabi kumpulkan keluarga ni ya, bila turunnya ayat Quran, wa anzir anshiratakal aqrabin, bila peringatan kepada keluarga yang terdekat, fa amma wa khassa, maka Nabi sebut keluarga yang besar kemudian kecil Nabi sebutkan. Dan dia kata ishtaru anfusakum, selamatkan diri kamu, belikan diri kamu, bebaskan, fa inilla ughni ankum minallahi syai'a, aku tak boleh bantu. Tiba-tiba datang nasib dia macam ni. Mana dia tak marah? Maksudnya kata yang keempat, dia merendahkan kedudukan Allah. Lepas itulah Syekh Abdul Wahab akhir kitab tauhid nanti
dia buat ayat tu. Maksudnya antara sebab orang tak buat benda syirik-syirik benda ni, 67 bab ni adalah hujung tu. Siapa dia? Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengagungan yang sebenar. Yang last sekali menentang ayat Allah, inadan, degil. Bila Allah Ta'ala sebut, tak ada ayat yang paling banyak, larangan paling banyak dalam Quran, yang larangan tidak mensyirikkan Allah. Itu larangan yang paling banyak dalam Quran. Tak ada larangan lain lah. Larangan paling banyak dalam Quran adalah larangan syirik. Larangan kedua paling banyak dalam Quran, larangan memilih orang kafir sebagai pemerintah. Itu dua larangan paling banyak dalam Quran. Yang satu, larangan buat syirik. Yang kedua, larangan mengambil orang kafir sebagai teman rapat dan pemerintah. Allahu Akbar. Jadi ini lima faktor. Bayangkan kalau kita ulang arahan juga anak kita 100 kali, jangan buat, jangan buat, jangan buat, jangan buat, dia buat juga. Geram tak? Itu paling geram sekali. Kalau yang benda kita sekali-sekala dia langgar, itu kita tak marah sangat. Ini yang tiap-tiap hari kita lekat pula kat dinding. Jangan, jangan. Kat pintu lagi, jangan. Dekat ni, kat kereta, jangan. Hantar WhatsApp lagi, jangan. Lepas dia langgar juga. Dan bagi ancaman macam-macam pula. Jangan buat ni, nanti mak pukul. Jangan buat ni, nanti mak denda. Jangan buat ni, nanti mak sebat. Jangan buat ni, nanti mak tarik and lawn. Jangan buat ni, nanti tak boleh. Dia buat juga. Apa tu? Inadan. Itu namanya inadan. Degil, inad. Menentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebab jadi dosa syirik itu dosa yang terbesar. Yang faktor kedua apa dia? Kerana hukuman dia berat. Faktor kedua kerana hukuman dia berat. Jadi dua faktor, dosa syirik besar. Satu sebab keadaan dosa syirik itu sendiri. Yang kedua hukuman dia. Hukuman ni biasa tuan-tuan pun biasa dengar. Apa hukuman syirik? Nombor satu, kekal dalam neraka. Yang kedua, diharamkan syurga. Faqad haramallahu alaihi aljannah. Yang ketiga, aman terhapus. Ayat kita baca tadi, surah Az-Zumar, la yahbatanna amaluk. Yang keempat, ini senarai kan? Satu, kekal neraka. Haram syurga. Hapus amal. Lagi? Amal terhapus. Lagi? Lagi? Ha? Ha? Azab kekal, azab di dunia, yes. Azab di dunia dengan kesesatan. Azab dunia itu maksudnya kesesatan. Lagi? Huh, apa lagi? Apa dia? Apa dia? Ini pun dah cukup dah. Ini pun dah cukup. Tak, nak bagi, bagi list, bagi puati. Bagi, tak boleh buat apa-apa lagi lah. Apa dia? Nombor lima. Diisytihar perang padanya. Halal darahnya. Okey, kalau kita boleh bagi ke pula, hukuman ni boleh buat dua. Satu hukuman, hukuman akhirat. Satu hukuman dunia. Hukuman dunia di ijtihad kafir, murtad, putus hubungan suami isteri, anak bapa, tidak warisi harta, halal darahnya dan hartanya, diisytihar jihad, dikuburkan di perkuburan orang kafir, ini hukuman dunia.
perlu bayar jizyah. Ini hukuman dunia. Hukuman akhirat, kekal neraka, haram masuk syurga, hapus amal. Lagi azab kubur. An-naru yu'radu 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyah. Wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna ashad al-'adab. Surah Ghafir tu. Azab kubur siang dan malam. Lagi akhirat. Ha? Ha, hisab yang panjang. Tak dapat syafaat. Amalan baik tidak berguna. Amilatul nasibah. Ini hapus amal. Ini buat amal soleh, sembahyang apa semua terhapus. Kalau buat syirik. Yang ini amalan baik pun tak terima. Dia sekah ke orang apa semua tak ada. Amilatul nasibah. Tasla naran. Amin. Allah Ta'ala tak bercakap dengan dia. Allah tak cakap. Tak pandang. Tak sucikan dosa dia. Okay. Tak dapat minum telaga haud. Laga tu haut lah sebenarnya. Weh, banyak. Tak dapat syafaat ni. Syafaat Nabi, syafaat orang soleh, syafaat malaikat, syafaat anak. Dah? Apa lagi? Dan ni, ini semua syirik. Ada tak dosa lain yang sebanyak ni senarai dia? Tak ada dosa yang sebanyak ni senarai dia. Eh? Minum arak pun tak banyak ni senarai dia. Okay. Lepas tu kita kata al-khawf. Jadi layak tak untuk al-khawfu minasyirik? Ini selayaknya, sewajibnya al-khawfu minasyirik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup lah sekarang ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallah min asyiru la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.